Pimpinan dan anggota DPRD Tanjung Jabung Timur kecewa. Pasalnya banyak pejabat Pemkab Tanjung Jabung Timur, khususnya Kepala OPD, tidak hadir dalam rapat paripurna penyampaian kata akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2017 Jumat pagi. Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jumat 27 April 2018 sepertinya sepi peminat. Mayoritas kursi yang harusnya diisi oleh para pejabat Pemkab setempat terlihat tidak berpenghuni. Padahal agenda paripurna kali ini sangat penting, yakni tentang penyampaian kata akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2017. Dewan menginginkan agenda kegiatan rapat paripurna DPRD seharusnya menjadi prioritas pejabat Pemkab Tanjung Jabung Timur untuk hadir. Namun kenyataannya banyak pejabat di bumi sepucuk nimpah serumpun nibung itu memilih untuk mangkir dan menghadiri kegiatan lain. Dewan berharap bila di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada kegiatan rapat paripurna, maka semua pejabat utama Pemkab seharusnya hadir. Ini dikarenakan rapat paripurna DPRD cukup penting menyangkut kebijakan di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sangat kecewa. Dan pada kesempatan ini kami minta kepada saudara Sekda untuk menyampaikan kepada saudara Bupati terhadap OPD yang tanpa alasan. Kami minta untuk keseriusan pemerintah mengevaluasi yang tidak ada tanpa alasan yang jelas. Ini prihatin kami, Pak. Kata akhir fraksi terhadap LKPJ ini menyangkut tentang kinerja bapak-bapak semua. Ya, jadi saya rasa hanya itu. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi terulang seperti ini. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sudirman mengatakan, kekecewaan dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap ketidakhadiran pejabat dalam rapat paripurna DPRD cukup wajar. Cuma memang barangkali perlu ke depan perlu disikapi dan siasati agar tugas atau perjalanan dinasnya itu tidak berbenturan dengan pelaksanaan sidang paripurna yang memang mengambil keputusan itu. Jadi kalau yang sidang paripurna seperti biasa, itu kan 50% anggota dewan saja, 50% per satu bisa dimulai. Kalau sekarang kan 2/3 harus hadir. Oleh karena itu, kedepannya kepala-kepala OPD juga bisa lebih menghargai dinas dan pelaksanaan pekerjaannya, bisa memperhatikan supaya tidak berbenturan dengan kegiatan dari sidang paripurna. Eko Wijaya, JEK TV melaporkan.